Sedekah atau beramal secara digital kini mulai bisa dilakukan di tempat-tempat ibadah, seperti di Masjid Al-Baitul Amin Jember ini misalnya. Pengurus masjid ini sudah memberlakukan pembayaran sedekah atau amal, cukup melakukan scan QR Code Indonesian Standard atau QRIS yang ditempelkan di kotak amal. Tren sedekah secara digital mulai menyasak di tempat-tempat ibadah, salah satunya di lingkungan Masjid Al-Baitul Amin, Kecamatan Kaliwates, Jember. Menurut pengurus Masjid Al-Baitul Amin, tren pembayaran sedekah maupun infak dan sodakoh secara digital ini tetap dianggap sah hukumnya dalam Islam. Sehingga tak heran jika puluhan kotak amal berukuran kecil dan sejumlah kotak amal berukuran besar ditempel stiker pembayaran non-tunai atau QRIS. Selain memudahkan para jamaah masjid yang tidak membawa uang tunai untuk bersedekah, penggunaan pembayaran digital ini juga menghindari kerusakan mata uang kertas dan juga sebagai antisipasi maraknya pencurian kotak amal yang kerap terjadi. Alhamdulillah kalau untuk pengguna QRIS setiap tahun semakin meningkat. Yang awalnya orang-orang belum terlalu familiar, alhamdulillah sekarang kita bisa mengedukasi dengan layanan zakat infrastruktur yang lebih aman, yang jauh lebih aman daripada menggunakan tunai. Selain meminimalisir pencurian kotak amal, lalu rusaknya mata uang, robek dan sebagainya, alhamdulillah penggunaan QRIS bisa menjadi salah satu solusi ya untuk mempermudah para mustahik ataupun muzaki ataupun para munfik yang akan menyalurkan zakat atau infaknya melalui kami. Kalau untuk di masjid itu di kota amal, ini kota amal yang utama ataupun kota amal yang kecil-kecil yang biasanya kita sebar ketika ada event-event keagamaan. Sejauh ini penggunaan pembayaran non-tunai untuk sedekah amal, infak, dan sodakoh sangat efektif di lingkungan Masjid Al-Baitul Amin hingga mencapai puluhan juta rupiah setiap minggunya. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.